Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini tepi lautan ini licin. Hati-hati terpeleset. Ada orang-orang yang memang jatuh terpeleset. Dan itu biasa. Siapa yang tidak pernah silap, siapa yang tidak pernah lupa, siapa yang tidak pernah salah. Kalau kita jatuh, kita bangkit, kita keringkan tubuh, kita kembali hangat kan. Kita sadar bahwa kita salah. Tapi ada orang-orang yang memang sengaja untuk terpeleset. Dan kemudian ketika dia jatuh, dia menjerit, oh aku terpeleset, aku terjatuh. Padahal dia sengaja menjatuhkan diri. Bahkan yang lebih parahnya lagi, ketika dia jatuh, dia berkata, Tuhan menjatuhkan aku. Dia sudah kalah dan salah berkali-kali. Itu juga dalam hidup. Bahwa hidup ini banyak sekali yang membuat kita terpeleset. Harta, tahta, wanita, popularitas. Kita mesti berhati-hati dalam hidup. Dan ketika kita jatuh, kita sadar. Jangan pernah menyalahkan. Tapi kita mesti banyak introspeksi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.